Atraksi freestyle profesional menghibur ribuan santri pondok pesantren Raudhatul Mubtadiin Jepara Selasa siang. Menjadi bagian dari sosialisasi milenial Road to Safety Riding, aksi freestyle ini menghibur ribuan santri. Tak hanya mendapat pengarahan, para santri pun mempraktekkan cara berkendara yang baik. Dipandu langsung oleh anggota Satlantas Polres Jepara, para santri bisa mencoba langsung berkendara dengan tertib. Tahun depan ya, saya bikin SIM dan bisa mencobanya, mencoba dan tidak ragu gitu Pak. Waktu belokan terakhirnya juga susah-susah tapi seru, menentang adrenalin juga Pak. Kepolisian Resor Jepara sengaja mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara di pondok pesantren di mana para santrinya merupakan kaum milenial. Dari kegiatan tersebut, Polres Jepara berharap dapat menekan angka kecelakaan yang sebagian besar korbannya adalah kaum milenial. Memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada santri milenial bagaimana keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Hal ini membawa implikasi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan masih mayoritas berasal dari anak muda atau kaum milenial. Dari 30.000 kasus sepanjang tahun 2018, setengah diantaranya adalah anak muda. Henry Agusta melaporkan untuk NET.